Hai guys, kembali lagi di vlog Pranu Mansyah. Sekarang lagi di Terminal 2, abis ngopi-ngopi sama Mas Ikhwan. Iya. Yeah. Dan sore ini kita enggak Mas Ikhwan enggak. Mas Ikhwan enggak ikut. Aku mau lanjut ke New Zealand. Jadi kita bakal naik Qantas dari Jakarta ke Sydney. Terus dari Sydney lanjut ke Queenstown. Yuhu, ini saya ikut kopernya aja deh. Boleh enggak? Tapi muat enggak ya? Ibrah sendiri ya. Yuk. Kita lagi nunggu Skytrain dari Terminal 2 ke Terminal 3. Ini biasanya agak lama ya, berapa menit sekali ya? Tapi itu udah kelihatan. Oh, udah kelihatan. Cepat, Mas Iwan mau piknik ya? Hah? Keliling-keliling terminal. Iya, keliling-keliling. Kan hari ini nggak terbang kan? Nggak terbang. Jadi naik Skytrain aja. Sedih banget. Pamit mas, hati-hati. Bar, safe trip ya. Siap, thank you. Ditunggu. Jadi aku hari ini dari Jakarta bakal terbang ke Queenstown. Leg pertama itu Jakarta ke Sydney sekitar 7 jam, kemudian transit sekitar 2 atau 3 jam, kemudian another 2 jam, 3 jam lagi ke New Zealand gitu. Jadi total penerbangan sekitar 9 jam. Lumayan jauh, dan aku sekarang pakai Qantas di economy class. Belum pernah naik Qantas, ini pertama kalinya. Kita lihat kayak apa ya. Oke, kita harus sampai di Sydney dan sekarang bakal transit sekitar 2 jam. Ini pertama kalinya aku di Australia dan kita lihat ada apa aja di bandaranya. Seru nih kayaknya. Jadi setelah sekitar 7 jam perjalanan dari Jakarta ke Sydney, sekarang kita bakal lanjut jalan dari Sydney ke Queenstown sekitar 2 jam lagi. Nah ini pakai Boeing 737-800. Antuk. Beda 6 jam cuy. Cuy, udara seger banget ini. Kita udah sampai di Queenstown, ini suhunya sekitar 15-16 derajat. Dan ini kayak peralihan dari musim panas ke musim gugur. Jadinya agak-agak dingin sih, lumayan. Tadi pas landing pemandangan cakep banget cuy. Aduh, akhirnya sampai juga cuy. So guys, aku udah sampai di hotel. Ini hotelnya di Crown Plaza Queenstown. Hotelnya, kamar hotelnya bagus ya, lumayan standar ya. Tapi yang paling spesial adalah ini, di balkon yang lihat cuy. Oh, lihat tuh pemandangannya. Cakep juga. Kayak tangga gitu hotelnya, jadi ke bawah tuh kayak bisa ngeliat orang dong. Oh ini aku paling atas di lantai 7. Aduh, gerimis.
apa nih? So, ini kapalnya udah tua banget, tahun 1912. Tadi hujan, sekarang cerah banget, sampai tadi ada muncul pelangi, cuy, betul banget. Ini jam 6 sore. Kayak gini mataharinya nih. Aduh. Silau. Silau. Jadi ini kapal dari tahun 1912 dan masih menggunakan mesin uap buat penggeraknya. Kayak sama kayak Titanic kayaknya sih. Keren banget sih mesinnya. Jadi inget Titanic, cuman ini kayak miniaturnya gitu. Nah, di sini juga ada museumnya nih, ada foto-foto nih kapalnya udah kemana aja selama dari tahun 1912. So ini cruise-nya sekitar 30 menitan, kita ke puncak sana ada sebuah peternakan, nanti kita barbekyuan di sana. Kita mau ngemil dulu ah. Wah. Apa ini? Ini kapalnya sudah merapat di Walter Park, Water Peak, Water Park. Water Peak High Country Farm. Kita mau makan barbecue katanya ya. Oke guys, sekian dulu vlog hari ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan sampai bertemu kembali di vlog berikutnya. Sekarang aku mau ngedate dulu sama Mbak-mbak ini. Maaf, bukan. Mbak Selipi. Nanti ada yang cemburu. Iya, siapa ya? Siapa ya? Bye.